Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin. Kita telah masuk dalam kitab yang ke-30, Kitabul Faqri waz-Zuhdi. Kitab yang menyebut tentang kefakiran dan zuhud. Fakir, tak ada duit. Zuhud ni tidak tamak pada harta. Dia kembar sekali dua tu sebab dia ada kaitan. Ada orang fakir tapi dia kembar, dia tamak pada harta. Tak jadi, tidak zuhud tu. Walaupun dia miskin, pakai hangit pun tak zuhud juga. Ada orang yang masya Allah kaya raya, tapi tak terikat mana dia ke dunia. Dunia duk merengek nak masuk dalam poket dia, nak lagu mana? Rezeki dia. Kita telah bincang dalam siri yang lepas, Fadilatul Faqri, kelebihan orang fakir yang redha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada orang fakir dalam menghadapi kefakiran itu bagaimana? Sambungnya kita di kali pada siri ini iaitulah tahrim soal min ghairi darurah. Haram meminta-minta tanpa keperluan yang terdesak. Ini kita duk minta, kerja kita duk minta. Duk pergi jalan minta duit, kerja tak. Ini haram. Kecuali betul-betul orang terdesak barulah dibenarkan. Wa adabul muttar. Dan ada orang yang terdesak, macam mana cara nak meminta? Jangan paksa orang. Ni setengah orang ni hak dia. Bagi RM1 cebeh. Kereta comel lagi, kereta besar gini bagi RM1. Marah pula. Duit orang, orang nak bagi RM1 ke 20 sen ikut dia lah. Kalau berasa nak milih-milih, pergi kerja dirilah. Jadi itu masalah. Orang fakir ni pun kadang-kadang sombong. Tak syukur orang wui. Ketahuilah bahawasanya dalam agama terdapat banyak larangan meminta-minta kepada orang dengan disertai ancaman-ancaman yang keras. Jadi Allah Ta'ala larang kita duk minta tak tu pasal. Bukan sekat larang, ada ancaman di situ. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an ghinan fa innama yastaksiru min jamri jahannam wa man sa'ala walahu ma yughni ja'a yawmal qiyamati wa wajhu azmun yataqa'u wa laysa alaihi lahmun. Artinya sesiapa yang meminta-minta, dia duduk minta dengan orang sedangkan ia tidak perlu, maka sebenarnya ia telah mengumpulkan bara api neraka jahanam. Wal'iyazubillah. Duit orang bagi tu seolah-olah kita duduk kumpul bara api neraka, tak boleh bokek. Berat kita ni. Sedangkan yang ada padanya sudah mencukupi. Duit dia ada dah, tapi tomok nak lagi. Ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan wajahnya yang hanya tinggal tulang semata-mata, tidak ada daging lagi. Siapa dia nak luruh daging muka dia di akhirat, pergilah minta-minta. Jangan kerja, minta ya dengan orang. Hadis ini kata muhakkik dia ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayat lebih kurang seumpama riwayat yang Bukhari ini. Wa fi lafzin akhar. Dalam riwayat ini juga ada lafaz yang lain, kanat mas'alatuhu khadushan wa kaduhan fi wajhihi Allah. Artinya adalah permintaannya tanpa hajat itu membebankan wajahnya, bercalar balar dan bergarih-garih. Nauzubillah. Jadi orang ini dah lah daging muka tak ada dah hari kiamat esok. Muka dia yang ada, dia pula cala berkurang habis. Ya Allah. Jadi ini masalah besar kalau orang minta tanpa hajat. Tapi kalau dia sakit sungguh, dia perlu sungguh, tidak menjadi masalah, dia boleh minta. Jadi hadis ni sama juga lah dalam riwayat lain juga tadi juga. Kemudian kita pergi pula kepada larangan ini amat jelas.
larangan ini amat jelas. Larangan hak mana sah ni? Menunjukkan bahawa meminta-minta tanpa hajat itu adalah haram dan dilarang dengan keras. Jelas lah hadis ni. Yang pertama sekali, luruh dia punya daging, daging muka luruh. Yang kedua, khadus, bercala muka dia. Ini dia panggil menunjukkan satu benda yang cukup berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menganjurkan orang ramai agar menahan diri dari meminta-minta kepada orang. Jangan duk minta. Kalau kita boleh buat kerja lah, kalau kita boleh buat kerja, jangan duk minta-minta. Tapi masyarakat manusia hari ini memang tak malu lah. Sebab itulah di akhirat esok luruh daging muka dia, sebab dia tak malu atas dunia ni. Ni berapa orang mari rumah kita sebelah rumah YB kan? Dia tukar kali. Dia tukar. Minta-minta, kata ni tidak YB ni saya ni. Saya al-faqir ilallah ya. Dia kata tak apalah tidak YB, pakai jadi sini juga. Memang dia bertukar ke buat-buat bertukar tak tahu. Yang pentingnya nak juga. Cara dia. Tak apalah kalau dia minta, dia berhajat memang kita kena beri. Orang beri, jangan-jangan orang yang kita, kalau kita ada kemampuan, orang minta bagi sumbangan. Bagus kan? Tapi dia mari itu kadang-kadang pelik macam berlakunya, nak buat cara dia tu. Bila kita minta keterangan apa, tak mari dah. Itu menunjukkan ada sesuatu ni. Dia panggil sindiket juga. Sekali satu peristiwa kes yang berlaku, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang peminta sedekah sedang meminta-minta selepas salat maghrib. Dengar ni. Ni lah, pelajar-pelajar dengar. Cerita Sayyidina Umar, tengok orang minta sedekah lepas maghrib. Maka Sayyidina Umar pun menyuruh seorang dari kaumnya supaya memberi kepada peminta sedekah itu makanan. Umar kata, kamu bagi dia makan. Bagi makan, makan malam, asyak dia panggil. Suruh dia makan kenyang. Lalu perintah itu dipenuhi. Maknanya sahabat ni bawa balik, bagi makan, kenyang dia. Tetapi kemudiannya peminta sedekah itu meminta-minta semula. Mari pula. Nak kata mari pula. Maka Sayyidina Umar membentak kepada orang yang disuruh tadi. Sayyidina Umar pun tengok kepada sahabat yang dia suruh beri makan tadi. Umar kata, bukankah saya suruh beri makanan kepada peminta sedekah itu? Mu tak bagi. Orang itu menjawab, saya sudah berikan makanan kepadanya. Sudah bagi khalifah, kenyang dah dia tu. Kalau Kelantan kata kenyang, botar ni. Makan sungguh. Tetapi memang begitu tabiatnya, suka meminta-minta. Memang ada ni. Ini masalah ni. Masalah, dia bukan tak ada, suka meminta. Suka minta-minta. Apa jadi? Dengar. Kita kena buat lagu ni juga baru jadi. Sayyidina Umar segera mendapatkan peminta sedekah itu dan didapati dalam tangannya ada sebuah punjin. Punjin. Apa dia punjin ni? Macam kita agak macam plastik lah. Macam plastik satu bekas. Penuh dengan roti. La haula wala quwata illa billah. Jadi di tangan dia ni, dalam bekas dia tu penuh dah makannya. Orang Arab ni kalau ada roti kenyal dah dia je. Makannya dia. Maka ujar Sayyidina Umar, engkau ini bukan peminta sedekah tetapi berniaga. Mu ni tajir. Mu nak kumpul roti banyak-banyak pergi jual kan. Banyak dah roti ni. Sayyidina Umar lalu merampas bekas yang berisi roti itu, lalu ditaburkan semua roti itu kepada sekumpulan unta sedekah. Subhanallah. Dia ambil roti bagi ke unta suruh makan. Unta sedekah. Kemudian peminta sedekah itu disebaknya dengan rotan. Bagi sebiji. Serta diancamnya supaya jangan datang meminta-minta lagi. Boleh jadi peminta sedekah bahasa jenis lagu ni ya jenis. Oh jenis malah buat kerja ni kena ambil juga fatwa Sayyidina Umar ni. Mai bagi sebiji. Apa dia ni? Dia sihat walafiat tapi kerja malah. Masalah. Cuma kita kena ingatlah kalau betul-betul orang itu berhajat, jangan buat lagu ni. Memang kena bantu. Wajib kepada kita, menjadi kewajipan kepada kita umat Islam.
tolong menurung wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kena bantu membantu sama-sama kita. Andai kata meminta-minta kepada orang itu tidak haram, nasihat peminta sedekah tersebut tidak akan disebat oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan bekah rotinya tidak akan dirampas. Maksudnya istimbak daripada cerita ini, maknanya kalau minta sedekah tak ada masalah, takkanlah Sayyidina Umar jatuh hukum siapa-siapa begitu. Sayyidina Umar tidak dapat membiarkan peminta sedekah itu terus meminta-minta, kerana didapati orang itu tidak memerlukan lagi sesuatu yang dimintanya. Beliau mengetahui bahawa orang yang memberi peminta sedekah itu meyakini ia adalah seorang yang miskin dan berhajat. Kita beri ini sebab dia minta, kita ingat dia berhajat sungguh, perlu sungguh. Kalau ia telah menipu orang ramai dengan meminta-minta sedangkan ia tidak memerlukannya, maka nyatalah bahawa segala pemberian yang diterimanya itu termasuk dalam perkara syubhah. Jadi hak dia ambil itu syubhah dikira itu tidak halal dan tidak baik baginya. Padahal untuk membezakan antara yang bersih dengan yang syubhat di sini agak sukar. Dan kalaupun hendak dikembalikan semula, setiap pemberian itu kepada orang yang empunya tentulah mustahil. Jadi oleh kerana benda yang dia minta tadi tak betul, nak ambil semula bagai-bagai, bagi-bagi ketua dia masing-masing, tak jumpa cari dah. Kerana sukar hendak dicari dan ditentukan siapa pemiliknya, dengan itu maka segala pemberian yang terkumpul itu terjumlah sebagai harta yang tidak diketahui pemiliknya. Nah, jadi harta tak tahu siapa punya pemilik. Maka harta seumpama ini wajiblah dibelanjakan untuk maslahah orang ramai. Jadi we untuk orang ramai lah. Orang ramai pun kalau tahu roti sana yang makan yang lagu ni tak mau ambil juga dia. Untuk sedekah dan menyediakan makanan untuknya adalah termasuk sebagai hak orang ramai, dan kerana maslahah orang ramai, sebab itulah bekas roti itu ditaburkan oleh Sayyidina Umar kepada unta-unta sedekah itu supaya dijadikan makanan untuk unta tersebut. Alhamdulillah, rezeki unta, nak kata apa, tak jadi rezeki orang. Tapi jangan bimbang, unta itu balik pula kepada orang ke tidak, balik pula susu dia orang makan, minum, daging dia orang makan. Jadi alhamdulillah benda itu balik semula. Naam. Perbuatan meminta-minta orang itu memang harus hukumnya apabila timbul suatu darurat. Darurat mana apa? Keadaan terpaksa. Bila timbul keadaan terpaksa, terdesak, atau oleh keperluan yang terdesak mendekati keadaan darurat, maknanya bukan sekadar darurat lagi, tapi orang panggil berajak benar lah dia ni, hampir kepada darurat. Yang dikatakan darurat di sini, tengok tanda situ, apa dia maksud darurat dalam bab ini? Setara mana nak boleh minta ni? Seperti seorang yang lapar meminta makanan untuk mengisi perutnya kerana ia bimbang kalau dia tidak makan segera mungkin ia akan jatuh sakit atau mati. Boleh jadi orang ni ada penyakit gastrik, duit dia kalau balik rumah dia ada duit, tapi dia nak sekarang. Mana kalau tak makan ni menggigil dia, boleh rebah, boleh sakit masuk hospital, maka boleh dia minta darurat. Ataupun itu hak darurat yang berwaktulah, dan macam-macam lah contoh-contoh yang ada ni. Itu satu contoh. Begitu juga orang yang tidak mempunyai sebarang pakaian. Pakaian dia tak ada, dia duduk-duduk kemaluan dia dengan daun pisang contohnya, dengan sok khabar, nak kata apa, contohlah ni. Ya, dia berjalan contohnya, dia kejar oleh serigala ke, kejar di harimau ke apa benda, cabut habis dah kain dia dah. Wah, nak apa? Ini darurat, terpaksa meminta pakaian untuk menutupi badannya. Jadi hal-hal serupa ini mengharuskan meminta kepada orang lain. Selagi si peminta itu tidak berkuasa membuat suatu pekerjaan untuk menyara keperluannya. Hak saat itu dia panggil darurat qoswa. Mana biasalah macam kita gini. Kita sini tak apa-apa terasa sangat. Kalau duduk di negara Arab, dia panggil musim. Musim sejuk, musim syita, oh sejuk pelik. Sepanjang anak duduk di Madinah beberapa tahun, pernah kita jumpa sampai 2 darjah Celsius malam. Pelajar-pelajar kita ni pecah kulit, keluar darah ni, menangis panggil mak, ada sejuk.
Jadi orang negara di Syria yang kita duk tengok anak-anak Syria pelarian-pelarian tu, mesti sejuk sangat perlu dia kepada kain baju tebal, baju bulu, kot, baju jaket, nak kain selimut. Jadi ini semua keperluan. Boleh dia, dia ada baju tapi baju biasa tak cukup. Maka ketika itu memang dia kena, dia boleh meminta itu dalam keadaan sedemikian. Jadi ini contoh-contoh yang dia buatlah. Maknanya selagi si peminta itu tidak berkuasa membuat suatu pekerjaan untuk menyara keperluannya, maka dia boleh minta. Andai kata ia berupaya untuk bekerja tetapi malas. Ini hak kita bimbang ni. Hodok minta sedekah hari ni, adakah dia tak upaya kerja? Upaya. Tapi malas. Maka tiadalah diharuskan ia meminta-minta kepada orang lain. Dah memalas kerja kak? Pakai malas belakalah. Makan pun malas juga. Hanya ia dibolehkan bagi penuntut ilmu agama sahaja apabila masanya sudah terpenuh dengan menuntut ilmu. Contoh orang ni tak sempat nak kerja. Kuliah subuh, pagi, duha dia mengaji, tengah hari mengaji, petang mengaji. Jadi kalau dia pergi kerja, tertinggal pelajaran dia, maka orang ni boleh minta atas dasar keperluan menuntut ilmu. Sebab itu penuntut ilmu hari ini termasuk di bawah asnaf fi sabilillah. Di bawah asnaf fi sabilillah, orang yang bekerja pada jalan Allah, sebab menuntut ilmu zaman kita hari ini penting. Kita kata orang sekarang ini cerdik-cerdik, betul cerdik. Dalam bab-bab reka cipta dunia ni cerdik, tapi dalam bab agama nampak tak apa nak jadi juga. Walaupun banyak channel, banyak terkelah-kelah pengajian, macam-macam alat ada dengan YouTube, dengan internet, serupa ya. Mana kepahaman agama itu belum naik lagi. Ada peningkatan tapi tidak sampai peringkat kita rasa berpuas hati. Ini pasal. Adapun orang yang tidak berhajat sedangkan ia meminta-minta juga, dia tak berajak tapi bahasa jenis minat, hobi dia minta sedekah, padahal barang yang diminta itu masih ada ataupun barang-barang lain seumpamanya masih banyak dalam simpanannya, maka dalam hal ini bahawa meminta-minta kepada orang adalah haram hukumnya secara pasti. Mana haramun qat'an, tak ada khilaf lagi, itu mana pasti. Dimaksudkan orang yang berhajat itu, ni dia hurai di sini, siapa dia agak al-muhtaj, orang yang berhajat tu, tulis kat tepi tu, golongan yang dikatakan berhajat siapa? Tengok, yang sesuatu pertolongan yang memerlukan, iaitu orang yang memerlukan sesuatu pertolongan yang sangat penting bagi dirinya. Contoh yang pertama, seperti pesakit yang berhajat kepada ubat untuk menyembuhkan penyakitnya. Orang ini sakit, bila sakit pasal kena beli ubat, ubat sekarang ni boleh tahan juga mahalnya. Ubat di farmasi, di hospital pun mahal. Apalagi kalau kita pergi beli ubat yang direka cipta oleh tabib-tabib ni. Tabib-tabib ni mahal teruk ni sekarang ni. Lebih-lebih lagi kalau beli dia panggil penjual ubat online. Allahu Akbar, saya tak tahulah kenapa jadi begini. Kita tahu dah orang ni sakit. Memang kita jual ubat secara online, tapi dia punya ubat produk dia sampai 150, 200 satu botol. Ini menindas, menekan orang sakit, kita tekan pula dia. Ini masalah yang berlaku hari ni. Jadi tapi nak macam mana, dah sakit belilah. Begitu juga seperti orang yang punya baju jubah tetapi tidak punya baju khamis, baju dalam tak ada. Baju singlet tak ada. Yang harus digunakan dalam musim sejuk. Dia panggil bani apa ni? Biasa orang Arab ni kalau pakai jubah macam ni, dia ada baju dalam lagi. Dia panggil sadri, maknanya tebal sini. Supaya angin sejuk tak masuk dalam dada. Itu bahaya. Dia sejuk Arab ni mak dia tajam, menikam masuk dalam dada kita ni. Kerana kalau tidak dipakai dia tidak tertahan menanggung udara yang sejuk, termasuk dalam perkara yang harus ialah meminta tambang kenderaan seperti tambang naik kereta kuda, sebab tidak dah berdaya berjalan kaki. Dia nak balik rumah dia tak jalan kaki tak larat, maka boleh kita minta tambang nak naik bas lah. Hari ni bas mahal, tambang kereta api pun mahal belaka dah dunia hari ni kan. Selain itu,
Orang yang menerima pemberian atau hadiah itu harus memerhatikan beberapa perkara yang disebutkan berikut. Jadi orang yang nak ambil penerimaan ni, dia kena perhati. Yang pertama, tidak harus menerima sesuatu hadiah atau pemberian jika diketahui bahawa si pemberi itu memberi disebabkan kerana malu atau segan atau secara terpaksa. Menerima sesuatu pemberian seperti ini adalah haram secara pasti. Jadi orang beri itu bukan kerana nak beri, tapi dia malu, kita minta dia bagi juga. Kita pula pergi minta daripada orang ramah, tuan orang kayu ahli korporat besar ni saya pernah depan orang ihraj dia panggil, maka dia beri. Sebab jadi kita ni kadang-kadang suka minta dengan orang paksa, itu tak boleh lagu tu, jangan paksa orang, minta cara baik. Yang kedua, apabila timbul keraguan dalam hati tentang hadiah atau pemberian itu, sama ada bersih dari yang halal 100% ataupun ada syubhah. Dia ni harta dia duduk mana ? Duduk dalam pelaburan yang halal ke, yang patuh syariah ke, yang tak patuh. Dengar-dengar dia tak pernah beli pelaburan halal. Jadi nak ambil hadiah tu kita kena mikir. Maka dalam hal ini hendaklah ia meyakinkan hatinya ke arah mana pemberian itu lebih condong, dengan meninggalkan apa yang tidak disenangi oleh hati kerana itu adalah dosa. Kemudian hendaklah ia menghindarkan diri dari yang diragukan dan mengambil yang tidak diragukan. Kita nak minta-mintalah dengan orang baik-baik, jangan hidup minta dengan orang tak kalu. Untuk memastikan perkara ini mudah, perkara ini adalah mudah dilakukan. Senang je. Dengan meninjau keadaan bagi orang yang tajam perasaan dan kuat kecerdasannya serta tipis serakah dan syahwatnya. Jadi kita tengok mana syahwat dia ni tidak tomok lah, itu mana serakah syahwat ni, bukan nafsu tomok. Tulis itu, tidak tomok nafsunya. Sebaliknya jika tebal nafsunya dan lemah kecerdasannya yang dapat diberatkan oleh apa sesuai dengan nafsunya sehingga dia tidak mengendahkan sama sekali gejala-gejala yang dibencinya, maka menerusi penelitian yang halus inilah akan tersingkap rahsia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sebaik-baik halal yang boleh dimakan oleh seorang ialah dari hasil usahanya. Jadi hasil yang paling baik yang kita makan iaitu hasil usaha yang kita kerja sendiri. Pergi menyaku, pergi buat kerja, jahit baju, pergi apa ni, usaha-usaha yang kita buat itu dipanggil hasil usaha kita. Jangan nak minta dengan orang. Tanda hadis ni riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam orang yang suka meminta-minta sedangkan dia tidak berhajat. Iaitulah sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi, man sa'ala an zahrin ghina fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Tadi hadis awal tadi, siapa yang meminta-minta padahal dia tidak memerlukan, maka sebenarnya ia telah meminta bara api neraka. Terserahlah sama ada yang sedikit-sedikitkan atau diperbanyakkan. Jadi kita jangan banyaklah, kurangkan, sedikitkan benda tu. Kalau kita banyak maknanya kita nak apa ni, nak cari kerja nak banyak. Baik, jadi kita nak tengok parameter dia panggil, tulis tepi kita, parameter setakat manakah orang tu harus meminta, setakat mana. Tentang menghadkan ukuran berhajat yang mengharuskan meminta-minta. Kita nak minta tu setakat mana? Dengan tidak berhajat yang mengharamkan meminta-minta, para ulama telah menggambarkan caranya menurut keadaan setiap hajat dari orang-orang itu. Tengoklah setakat mana. Kerana keperluan seorang itu agak sukar dibataskan haknya. Tak sama. Orang ni ada 10 orang anak. Orang ni ada 15. Takkan sama 15 dengan 10. Ada orang anak dia 2 orang je. Jadi keperluan tu tak sama. Oleh yang demikian, perkara itu terserahlah atas kebijaksanaan orang itu sendiri untuk memerhatikan keperluannya
dan mengukur dirinya antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia bertanya kepada hatinya dan membuat keputusan mengikut yang ditunjuk oleh hati itu, kiranya ia memang menuju ke jalan akhirat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun lagi ke mana, buat betul-betul. Kita memohon pada Allah taala taufik yang baik dengan penuh belas kasihan. Habislah kita perbincangan tentang babul faqri, tentang bab kefakiran. Sekarang ini kita masuk pula, iaitulah bab yang kedua dalam kitab ini, fadilatuz zuhdi wa haqiqatuh. Fadilatuz zuhdi wa haqiqatuh, iaitulah keutamaan sifat zuhud dan hakikat zuhud. Zuhud itu apa dia? Sekarang ni semua orang bercakap tentang zuhud. Allahu akbar, gua no nampak kereta tak basuh tu. Zuhud. Zuhud semata. Ha. Kalau tengok baju dia pakai tak bergosok. Bergosok baju ni. Kenapa ni ustaz ni baju tak gosok? Allahu akbar, zuhud dah lah ni. Betul ke tu istilah zuhud lagu tu tu? Kau pasal jenis pemalas lagu tu tu. Ha, sebenarnya bukan zuhud tu, malas. Orang zuhud ni baju dia comel, cantik, walaupun tidak baru tapi bersih. Itu lain. Mari kita tengok apa definisi zuhud yang sebenar, hakikat dia yang sebenar dan apa yang patut kita buat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Artinya janganlah engkau tujukan pandanganmu, jangan duk hala matamu tu kepada kesenangan yang kami berikan berpasang-pasangan berupa bunga kehidupan. Jangan duk tengok situ saja, kena tengok ke kubur juga, untuk kami menguji mereka di dalamnya. Dan rezeki pemberian Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Surah Taha ayat 131. Dan firman Allah Ta'ala, Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harusih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya, sesiapa yang ingin kepada keuntungan hari akhirat, akan kami berikan tambahan kepada keuntungannya itu. Dan sesiapa yang ingin kepada keuntungan dunia ini, akan kami berikan keuntungan itu kepadanya. Tetapi ia tidak mempunyai bahagia lagi pada hari akhirat. Wal'iyazubillah. Orang nak dunia saja, akhirat dia kosong. Nah, kalau kita nak akhirat, dunia dapat dua-dua sekali. InsyaAllah. Surah Asy-Syura ayat 20. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, iaitulah apabila turunnya ayat Quran yang berikut, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tiada dibelanjakannya di jalan Allah, beritakanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat seksa yang pedih. Duduk serupa ya harta, tak kira lah emas dengan perak zaman sekarang ni duit, tapi tak nafkah, tak derma, tidak infak, tak bantu orang miskin, tak tolong orang susah contohnya, maka apa jadi dia? Dalam ayat ni dia fokusnya kepada tak keluar zakat. Tak keluar zakat, maka mereka akan diseksakan. Surah At-Taubah ayat 34. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabban lid dunya tabban lidanani dinari wad dirham. Apa Nabi kata? Celakalah bagi orang yang mengutamakan dunia, celakalah bagi pemilik dinar dan dirham, emas dengan perak, ringgit dengan dolar, tetapi tidak memberi nafkah fi sabilillah. Jadi
Maka sahabat, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Allah telah melarang kami menyimpan emas dan perak, jadi apa yang boleh kami simpan? Jadi kalau emas dengan perak tak boleh nak simpan, apa yang kita boleh? Ini soalan para sahabat. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyattakhiz ahadukum lisanan zakiran wa qalban syakiran wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amri akhiratihi. Dengar ni. Hendaklah seorang kamu menyimpan lidah yang selalu berzikir. Hendaklah kita ada sifat, maksudnya kita mempunyai lidah yang sentiasa berzikir. Nak zikir apa? Zikir kita dah hafal siang malam itulah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Wa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Syukur kepada Allah azza wa jalla. Bila syukur banyak ibadah, bukan syukur lagi malah lah. Yang ketiga, dan isteri yang salihah yang membantu urusan akhiratnya. Siapa dia boleh isteri salihah yang sentiasa bantu dia dalam bab ibadah, dalam bab jaga halal haram, maka orang itu telah memiliki lebih daripada memiliki gedung emas dengan perak. Tanda hadis ini, hadis ini diriwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sanadnya sahih. Cantiklah kalau boleh ni, lidah yang sentiasa sebut nama Allah, hati yang syukur, isteri yang salihah, termasuklah bagi orang perempuan pula boleh suami yang soleh. Suami yang soleh mana? Suami yang baik, ibadat selalu duduk, selalu belajar di masjid. Ini suami sahih. Maka itu satu nikmat yang besar. Dan diriwayatkan, tulis, dan diriwayatkan, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Artinya orang-orang yang pemurah, yang murah hati itu dekat dia dengan Allah, dekat dia kepada manusia, dekat dia kepada syurga. Orang pemurah ni jadi murah dia, suka derma. Manakala orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, tetapi dekat dia kepada neraka, wal'iyazubillah. Tanda hadis ini, hadis ini riwayat At-Tirmizi, riwayat At-Tirmizi. Sanad dia daif, sanad dia daif. Bukankah kikir, kikir itu makna bakhil, bukankah, mana soalan itu? Bakhil, kikir itu buahnya mari daripada mana? Mari daripada cinta kepada dunia. Dan murah hati itu buah daripada zuhud. Memuji buah adalah memuji kepada pembuahnya, iaitulah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima aidin nas yuhibbuka nas. Artinya zuhudlah. Tanda pelajar-pelajar, maksud zuhud di sini jangan tamak. Tulis, tidak tamak. Tidak tamak itu makna zuhud dalam urusan dunia. Kita ambil dunia tak salah, tapi jangan duk kejar dia siang malam. Nescaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kepada apa yang ada dalam tangan manusia. Jangan hidup jelek nak ambil hak orang. Ini tak tahu kitanya, ini masalah kitanya. Suka sangatlah kalau hak orang tu nak ambil lah. Orang beri kepada orang lain pun kita nak. Jadi jangan. Patut kita beri pada orang, bukan kita nak ambil hak orang. Jangan duduk tomok kat orang ni. Apa jadi? Wazhar fi ma aidin nas yuhibbukan nas. Nascaya manusia akan mengasihimu. Tanda hadis ini riwayat Ibnu Majah, kata riwayat dalam As-Sahihah, kata riwayatnya sahih. Jadi ini pengajaran besar pada kita. Kita kadang-kadang kelahi dengan orang, balah dengan orang. Sebab apa? Sebab kita tamak nak bagi orang. Cuba kita tak irak bagi orang, orang pun tak marah kita. Sibuk apa dia ni?
Kemudian zuhud itu ada berbagai-bagai macam caranya. Tanda itu. Zuhud asnaf bermacam-macam jenis. Dan ia tidak mempunyai batasan tertentu. Tak boleh nak cari lagu mana lah. Macam-macam ada cara dia itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut 7 cara zuhud di dalam sebuah ayat. Tengok. Satu ayat je ada 7 cara. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisaa'i wal-banin wal-qanaatiril muqantarah wal-qanaatiril muqantarati minaz-zahabi wal-fiddah wal-khaylil musawwamati wal-an'aami wal-harth. Zalika mata'ul hayatid dunya. Tengok. Telah dihiaskan bagi manusia cintakan syahwat. Manusia ni ikut nafsu dia. Nafsu dia nak apa dia? Tulis. Yang pertama, an-nisa, hubbus syahwat. An-nisa maknanya suka kepada orang perempuan. Suka kepada wanita. Itu nafsu. Tak ada, kau nak kahwin seorang, nak kahwin dua. Tak boleh kahwin bid buah, cakap nak bidding itu. Tak habis-habis. Zikir dah, cakap buah. Wal banin, anak-anak. Saya ke anak-anak juga tu hal maha kaya ni dah. Saya nak widerma pun. Berasa nak tinggalkan anak hak ni. Anak dia kaya raya dah tak. Jadi biar dibakir dia sebab anak. Dua. Tiga. Longgukkan emas dengan perak. Suka nak taruh emas banyak ni. Orang tahu dia pergi banyak, nyepakat curi dia orang. Nah, naik. Yang keempat, al-khairil musawwamah, iaitulah kuda yang tangkas. Tulis itu. Zaman kita hari ni kereta yang cantik lah. Nak kereta BMW lagi. Kereta berapa dia, hok semak-semak ni, hok hebat-hebat ni. Kaca-kaca ni tak main dah. Yang berapa dah tu? Empat. Wal an'am, binatang ternak. Binatang ternak suka kepada kambing, lembu ada belakon. Suka pegang lembu, kambing. Hari ini masyarakat suka pegang kambing. Kambing yang besar-besar tu. Tak tahannya dia pegang kambing tepi rumah orang. Kambing bang busung. Berat. Jangan duk main. Wal harf, dan sawah ladang. Ni kebun saya ni. Ladang siapa ni? Saya. Banyak kat ladangnya. Nak bila pokok tak habis lagi dia. Zalika mata'ul hayati dunia, itulah kesenangan dunia. Habis? Salah kau kita nak ambil ni? Tak salah. Ada, bismillah. Tapi jangan duduk tomok lah. Itu je. Maknanya zuhud. Manakala surah itu, surah Ali Imran ayat 14. Manakala dalam sebuah ayat yang lain, dikumpulkan pula zuhud itu dalam 5 cara saja. Zuhud itu ada 5 saja. Tadi 7 kan? Hubbus syahwat. 1. Nisa, perempuan. 2. Banin, anak. 3. Qanati dalam muqantara, mah dengan perak. 4. Khail, kuda. Yang 5. An'am, hayawan ternakan. Yang 6. Yang 7. Al-hars, tanaman. Ini daripada 7, ia pergi ke 5 pula. Tengok. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dia itu hanyalah permainan. Mainan. La'ibun, walahun, senda gurau. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun bainakum, iaitulah bermegah-megah antara sama-sama kamu. Watakasurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba mempergandakan kekayaan dan banyak anak. Itu 5. Memang betul sungguh ni. Pakai banyak harta, banyak anak. Setengah harta itu anak tak jadi. Tidak. Kemudian dalam sebuah ayat yang lain lagi dikumpulkan zuhud itu dalam 2 cara saja. 7, 5, 2. Dia panggil zip lagi kecil.
innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Hanya sesungguhnya kehidupan dunia itu ialah permainan dan senda gurau. Main mainnya. Jadi jangan ambil mainnya banyaklah. Ambil zikir banyak. Surah Muhammad ayat 36. Kemudian dalam sebuah ayat yang lain lagi disebutkan zuhud itu hanya dalam satu cara sahaja, iaitulah permainan. Wanahan nafsa, dan iaitulah permainan Allah Ta'ala. Wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dan ia mencegah jiwanya dari hawa nafsu. Lawan kepada zuhud itu hawa nafsu. Tahu? Maka sungguhnya syurga itu adalah menjadi tempat tinggal. Siapa dia boleh kekang nafsu dia, jangan buat benda mungkar dan maksiat, maka orang ini selamat. Surah An-Nazi'at 40-41. Memang sebenarnya hawa nafsu itu mengungkap semua kesenangan yang dituntut oleh jiwa dalam dunia ini. Maka kerana itulah kita harus berzuhud. Jadi nak zuhud itu lawan nafsu kita. Alhasil, mana ringkasnya lah kesimpulan kitanya, zuhud itu ialah suatu kesimpulan untuk membenteras jiwa dari segala rupa kesenangan sambil melangkah kepada yang lebih baik, iaitu dengan meninggalkan yang tidak baik kepada yang lebih baik. Meskipun demikian, jangan sampai ada orang menyangka bahawa orang yang tidak sukakan wang ringgit itu adalah orang yang zuhud. Dok juga apa ni, bukan begitu. Sebab senang sekali seorang itu membenci wang ringgit dan berpakaian compang-camping agar ia dipuji sebagai orang yang zuhud. Ada juga penyakit setan ni tak tinggal. Orang zuhud warna tu baju cari segebeh zuhud. Anak seorang, oi, jangan main dia tu. Ada orang wali besar dalam dunia ni, orang zuhud tak main. Dunia-dunia ni tak ada masalah apa dia bagi dia ni. Tak ada masalah apa. Setiap tahun cukup anak. Tak ada masalah. Maknanya semangat lagi lah tu. Suka orang puji saja. Tetapi zuhud yang sebenar, dengar dia apa? Tanda situ. Zuhud yang sebenarnya ialah berzuhud dari kemewahan hidup dan bebas dari kesenangan yang dituntut oleh jiwa. Jiwa kita nak benda tu, kita kekang dia. Jangan. Kalau ikut ke jiwa ni, kat Allahu Akbar, nak belakalah hak Tuhan sebut tadi tu. Tengok Allah. Jalan di lebuh raya. Kita pakai kereta comel dah, tapi orang mari biu lalu. Pak ejuh kereta dia. Warna aku. Naik bulu gomor. Dia ni aku beli kereta. Mari, itu semua nak kekang. Tengok orang naik motosikal sedap, bom masuk. Habis sedap habis anak orang tidur. Ejuh motosikal dia. Itu semua tu permainan lahibun. La'ibun walahu, pernah dunia tu sudah pasting. Tengok rumah orang besar kita, rumah kecil. Pada rumah kita pun pusat laba penuh dah. Tak sempat nak gosok nak apa ni, nak bersih dah rumah besar dah lah. Pun nak lagi jangan. Orang yang menganut faham kezuhudan dalam batinnya, siapa dia betul-betul ada zuhud dalam batin dia, tidak boleh lepas daripada tiga tanda berikut. Tanda tulis tepi ni, pelajar-pelajar. Tulis tepi kita. Tanda-tanda orang ini mempunyai sifat zuhud. Kalau kita ada tiga ni, insya-Allah kita termasuk minaz zahidin fid dunya insya-Allah taala. Tanda yang pertama, tidak terlalu gembira jika mendapat sesuatu. Bila kita boleh benda, jangan lompat selalu. Saya habis. Macam orang lain itu tak ada benda. Macam orang lain tak ada benda. Habis Facebook pun masuk, WhatsApp group ni habis orang tunjuk pelakor. Tak jadi. Pasal tu lah anak ni kadang-kadang rasa letih tengok. Bila anak dia boleh 5A kat Allah Akbar, habis group, habis tepat. Tepek belakang gambar anak limut ya hebat. Jadi kadang-kadang kita duk mikir anak dia sore kau cerdik atas dunia ni. Berjuta lagi anak orang lain, beribu lagi. Janganlah nampak sangat. Kita ni biar ada sifat zuhud. Jangan duk menonjol sangat. Jangan duk menunjuk sangat. Jadi orang zuhud itu tidak terlalu gembira jika mendapat sesuatu nikmat dan tidak terlalu bersedih jika kehilangan sesuatu nikmat. Hilang benda hak kita sayang, sabar, duduk dia, tak usah duduk pelik. Padanya kedua-dua itu sama belaka. Boleh nikmat, syukur. Mari bala, sabar.
sama ya bagi dia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Artinya agar kamu sekalian tidak akan merasa sedih terhadap apa yang luput, yang hilang daripada kamu. Hak terlepas nak lagu mana? Kita dengan saya tegaknya. Sipel-sipel tengok. Anda tak sawak contoh lain lah. Kitab yang saya kumpul hampir 30 tahun. Supo. Nak boleh ni setiap kali pesta buku juga sakit orang-orang betih jalan. Eh mari air 0-3 hari kepu habis kitab kita. Nak kata apa? Nak sedih? Sedih apa lagi benda dah pergi? Itu dia pergi dulu. Ramai juga orang lain, tua dia pergi dulu. Bagai-bagai dia molek-molek lagi. Tua tak ada dah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi hak ni tua ada lagi, boleh lagi cari hak lain dah. Jadi kita kena bikis. Jangan duduk Allah akbar penuh habis dah lah. Allahu akbar, Allah macam jalan pun tak tahu lah kuanun. Kiri kanan, kiri kanan duduk main Allah lah, Allah lah, ya habis dah lah. Ini tak ada sifat zuhud lagu ni. Orang gelabah dia panggil, tak ada sabar. Yang kedua tanda zuhud, sentiasa memandang sama kepada orang yang memuji dan mencelanya. Mari orang puji dia, alhamdulillah. Mari orang cela dia, merah selingkuh duduk dia, tak kata apa. Ha. Sekarang ni kak, masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tengoklah, lo ni zaman lo ni tak boleh nak sembunyi orang puji kita, orang keji kita. Nampak belakang. Dia puji dalam grup WhatsApp dia. Nyesrek, demo atas, mari tengok orang kata kawak. Sengih kita. Nah, tengok orang puji awak, semua dapat. Jadi tak apa kau akhirat lagi lah. Atas dunia kita boleh kesal dah kau. Jadi orang puji kita pun kita tak naik apa ni? Tak bangga, orang keji kita pun taklah orang panggil ada terbokok. Yang ketiga, tanda zuhud yang ketiga, sentiasa merasa tenang kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita boleh berzikir, boleh beribadah, hati kita tenang. Dan hatinya sangat cinta membuat amal ketaatan. Kalau orang suruh buat amal tu cinta, semangat, tu ada tanda zuhud. Kalau orang ajak mari kuliah, tak apa nak mari, tak tahulah ke mana tu. Sebab itulah saya, Ana, nak sangatlah ahli-ahli jemaah kita ni, yang mari masjid, tak kira lah daripada ahli pondok ke orang luar ke, siapa-siapa saja, bawa lah kitab. Mari duduk depan. Kalau boleh duduk depan orang tua-tua, mari duduk depan kita ni sekali. Ramah-ramah. Biar kita kutip ilmu, biar boleh betul-betul. Ni sambil-sambil duduk menyandar diri. Sambil-sambil duduk buat asosi sama dia. Sambil-sambil duduk main apa dia ni. Main talipu. Apabila nak boleh ilmu. Itu masalah kita. Jadi biarlah kita sama-sama mencari ilmu untuk dapat kita ni tiga tingkat tanda si seorang itu minaz zahidin, zuhud nak kepada Allah Azza wa Jalla, tidak tamak kepada kehidupan dunia. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala pilih kita termasuk di kalangan orang yang zuhud, orang yang mendapat kelebihan yang besar ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan dalam kitab yang ke-31, Kitabun Niyyati wal Ikhlas was Sidqi. Niat, ikhlas dan benar dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.